Halo sahabat semuanya, saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang dan bedah tulang belakang di Mount Elizabeth Hospital, Singapura. Di video kali ini saya akan bahas tentang osteoporosis, penyakit keropos tulang. Tapi sebelumnya, bagi Anda yang baru di channel ini, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Osteoporosis adalah penyakit keropos tulang. Kepadatan tulang berkurang sehingga tulang menjadi rapuh dan gampang patah. Hal ini disebabkan oleh usia, menopause, atau hal lain seperti masalah hormon. 25% atau lebih dari orang yang berusia 70-79 tahun menderita osteoporosis, dengan jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Apa saja tanda dan gejala osteoporosis? Osteoporosis adalah penyakit diam atau a silent disease. Tanda awal osteoporosis yang paling sering terjadi adalah patah tulang. Sebelum patah tulang terjadi, pasien mungkin tidak tahu bahwa mereka terkena osteoporosis. Oleh karena itu, penanganan yang paling penting adalah pencegahan. Patah tulang akibat osteoporosis biasanya terjadi di 3 tempat, di tulang belakang, pergelangan tangan, dan di pinggul. Patah tulang osteoporosis di tulang belakang bisa menyebabkan nyeri punggung, postur bungkuk, dan cedera saraf. Kalau sakitnya tidak membaik dalam beberapa hari, sakit sekali, pasien perlu injeksi semen untuk menyetabilkan tulang yang patah. Operasi ini dinamakan vertebroplasti, minimally invasive, dan pemulihannya cepat. Patah tulang pergelangan tangan bisa terjadi saat pasien jatuh dan menggunakan tangan untuk menahan badan. Patah tulang pinggul adalah patah tulang yang paling serius yang disebabkan oleh osteoporosis. Pasien jatuh di pantat atau di pinggul, sakitnya luar biasa dan tidak bisa berjalan. Diperkirakan 800-900 patah tulang pinggul terjadi di Singapura setiap tahun akibat osteoporosis. Patah tulang pinggul ini ditangani dengan operasi, karena tanpa operasi pasien tidak akan bisa jalan lagi. Sekitar 1 dari 5 pasien meninggal dalam waktu setahun karena mengalami patah tulang pinggul akibat osteoporosis. Apa saja penyebab osteoporosis? Tulang kita diserap dan dibentuk secara terus-menerus. Pada orang muda, tulang baru dibentuk lebih cepat daripada diserap. Oleh karena itu, masa tulang Anda meningkat pada masa muda dan mencapai puncaknya pada usia 30 tahun. Setelah itu, proses pembentukan melambat dan penyerapan tulang terjadi lebih cepat sehingga tulang kita menyusut dan akhirnya terjadi osteoporosis. Kalsium adalah mineral yang paling penting di tulang. Sekitar 99% kalsium ditemukan atau disimpan di tulang dan di gigi kita. Kekuatan tulang kita tergantung dari kandungan kalsium di tulang, tergantung dari seberapa banyak kalsium di dalam tulang. Kita bisa membayangkan hal ini seperti menabung uang di bank. Kalsium adalah mata uang, dan tulang kita adalah banknya. Usia pensiun adalah 30 tahun, setelah itu kita hanya bisa mengambil simpanan kalsium dan tidak bisa menabungnya. Kalau tabungan kalsium kita banyak, kita tidak gampang terkena osteoporosis. Tapi kalau kita malas menabung, malas minum susu, atau makan sayuran hijau, atau malas berolahraga, kita akan gampang terkena osteoporosis. Oleh karena itu, kita semua, mulai dari anak-anak dan bayi, harus mendapatkan asupan kalsium yang cukup. Siapa yang lebih gampang terkena osteoporosis? Nomor 1, wanita. Wanita lebih berisiko dibanding pria. Mereka memiliki tulang yang lebih kecil dan juga setelah menopause, penurunan massa tulang terjadi lebih cepat daripada pria. Nomor 2, orang tua. Semakin tua, semakin tinggi risiko osteoporosisnya. Nomor 3, ras atau etnis. Orang bule dan Asia yang berkulit lebih cerah.
memiliki resiko lebih tinggi dibanding dengan ras yang berkulit gelap. Yang terakhir adalah riwayat keluarga. Seseorang dengan riwayat keluarga osteoporosis lebih rentan terkena osteoporosis. Cara mencegah osteoporosis. Osteoporosis dapat dicegah dengan pilihan gaya hidup kita. Bagaimana caranya? Nomor satu, dengan berolahraga yang teratur. Olahraga dengan menggunakan beban tubuh dapat mempertahankan kepadatan tulang. Ini dapat mendorong tubuh kita untuk memproduksi tulang baru. Nomor dua, asupan kalsium yang cukup. Asupan kalsium yang direkomendasikan adalah 1000 sampai 1200 mg per hari. Sumber kalsium yang baik adalah sayuran hijau, hijau tua, dan dairy produk seperti susu, yogurt, dan keju. Nomor tiga, mendapatkan vitamin D yang cukup. Vitamin D membantu tubuh kita menyerap kalsium dari usus. Kita bisa mendapatkan vitamin D dari paparan sinar matahari, dari makanan seperti ikan laut yang berminyak, seperti makarel, salmon, dan tuna, juga dari dairy product seperti susu dan keju yang diperkaya dengan vitamin D. Bagaimana pengobatan osteoporosis? Osteoporosis dapat diobati. Ada banyak pilihan pengobatan osteoporosis, tapi Anda perlu berkonsultasi dengan dokter untuk menentukan obat apa yang paling tepat untuk Anda. Obat ini bisa menyalurkan kalsium kembali ke tulang yang tidak bisa terjadi secara alami pada orang tua. Kesimpulannya, osteoporosis adalah penyakit diam atau silent disease, tidak bergejala sampai terjadi patah tulang. Pencegahan adalah penanganan utama untuk menghindari osteoporosis. Semoga informasi ini berguna bagi Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.